dari hewannya lewat konsumsi atau lewat... Itulah yang belum diketahui. Itu yang belum diketahui secara detail. Makanya pemerintah juga belum bisa melarang hal-hal yang konkret ya. Cuma semuanya diketahui berinteraksi. Nah, interaksinya seperti apa? Ada yang megang, ada yang makan, ada yang hanya berkunjung ke lingkungan. Inilah yang belum diketahui secara detail yang saat ini terus dilakukan gitu. Dan di Wuhan sendiri menurut informasi yang saya terima kemarin sore sudah tidak ada kasus baru sebenarnya ya. Tetapi masih dicari bagaimana mekanisme penularan yang terjadi dan bagaimana orang yang sampai ke Singapura, sampai ke Thailand, sampai ke Jepang itu kemudian tertular. Ini juga masih dicari yang paling pasti untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan yang adekuat.